Vindi dan Rehan satu buah kue tar ya, dengan tinggi 200 meter, berat kemungkinan 1 ton ya. Ini kue terbesar yang pernah saya lihat untuk momen acara resepsi pernikahan. Semua hasil karya dari Zuni Sigit Pelaminan. Dan saat ini juga tepat pukul 5 beliau akan mempersembahkan satu adegan potong kue, maka kepada John Kibot kami Gita Bayu agar hadirkan musik-musik instrumentalia, musik tanpa kata untuk memperindah suasana acara potong kue di kesempatan sore hari ini. Untuk Vindi dan Rehan, dengarkan hitungan dari saya ya. Hitungan ketiga Anda bisa beraktivitas. Jangan lupa potong kue dari atas sampai ke bawah, ada 1, 2, 3, 4, 5 kue ya. Harus terpotong semuanya. Namun jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Awalilah segala sesuatu dengan baca Bismillah agar Allah ridho. Dengan kompak mereka akan makan potong kue secara serempak. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, terus 1, terus ke bawah. 2. Wah, rambutnya. Oke, terima kasih. Setelah terpotong kue tar, mereka akan saling suap menyuapi sebagai bentuk kasih dan sayang. Sebuah pasangan baru dalam membina mahligai rumah tangga. Rehan dan Vindi dari Ibu Yuni Sigit mempersiapkan segala sesuatunya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Masih berlanjut, masih seputar suap menyuapi. Satu kue buat berdua. Ini sebagai bukti mereka saling mencintai, saling menyayangi. Ditunjukkan di hadapan audien dan tamu undangan. Satu mendekat, Rehan, Vindi. 2, 3. Tahan dulu, tahan. Bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Terima kasih. Andai kata bersentuhan bibir dan bibir, hidung dan hidung, Anda sudah sah ya. Halalun, sudah halal. Baik menurut agama ataupun pemerintahan. Setelah menikmati satu kue berdua, minuman khas sudah disediakan dari Zuni Sigit Pelaminan. 1, 2, 3. Tahan, terima kasih untuk pengambilan gambar. Matur suwun, Rehan dan Vindi, luar biasa ya. Kekompakan ditunjukkan. Bahasanya mereka berdua benar-benar saling mencintai, saling menyayangi. Segala sesuatunya dikerjakan dengan sempurna. Untuk Pak Kristanto mungkin dengan Ibu Fatimah, agar berikan suapan buat Adinda untuk dilepas. Ibu Fatimah, kami persilakan. Ini sebagai bentuk kasih sayang kakak terhadap Adinda tercinta. Ojo nangis Mbak Vindi ya, jangan menangis. Karena semuanya sudah suratan takdir, kita sebagai hamba hanya menjalankan
atas kuasanya. Mas Kristanto dan Mbak Fatimah adalah pengganti dari kedua orang tua, bentuk kasih dan sayang akan ditunjukkan kepada mereka berdua sebelum dilepas untuk membina mahligai rumah tangga yang baru. Dari Zuni Sigit Pelaminan akan mempersiapkan segala sesuatunya. Pak Kristanto agak maju, Ibu Fatimah bisa maju sedikit. Oke. Satu, dua, tiga. Tahan dulu Pak. Matur suwun, terima kasih. Bergeser, Pak Kristanto berada di sebelah kiri, Ibu di sebelah kanan. Suapan minuman sudah disediakan, air mineral, air suci. Ibu Fatima agak maju dikit Bu, matur suwun. Tiga, dua, satu, tahan dulu. Oke, terima kasih. Dipersilakan untuk foto bersama kepada adinda tercinta. Foto bersama Pak Kristanto, foto dulu. Foto dulu. Nah, terima kasih. Jiwaku tentang bisa Oke, terima kasih hadirin tamu yang berbahagia. Demikian tadi acara potong kue dilakukan cukup sempurna buat Windy dan Rehan atas nama keluarga besar Zuni Sigit Pelaminan. Gita Bayu Entertainment DVS mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Rehan dan Windy. Mudah-mudahan menjadi keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah, dan cepat diberi keturunan soleh dan solehah. Ini ada permintaan tadi dari Pak Kristanto. Mas Dedi, seksi panggung. Mana ini Mas Dedi, rawani meneh ya.